Pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok besar. Setiap kelompok mengikuti rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh panitia. Kelompok pertama mengikuti kegiatan outbound high group. Meskipun para peserta merupakan anak-anak, namun mereka sangat antusias menyelesaikan tantangan dalam outbound high group. Para instruktur dengan penuh kewaspadaan membimbing para peserta ketika menyelesaikan tantangan dalam outbound high group. Kelompok lainnya bergerak menuju tebing Cilopang untuk melakukan pemanjatan. Panitia menyediakan dua jalur untuk para peserta. Karakteristik tebing Cilopang yang cukup unik sangat menantang para pemanjat Spider Kids untuk mencapai puncak. Jalinan akar di sela-sela tebing menambah kesan eksotis untuk tebing ini. Para pemanjat berlomba-lomba menyelesaikan pemanjatan secepat mungkin. Selanjutnya, para peserta Jambore Spider Kids melakukan kegiatan terakhir, yaitu berperahu di kawasan Danau Cilopang. Danau seluas 1 hektar ini berair sangat jernih. Para peserta sangat senang melakukan kegiatan berperahu. Bahkan mereka loncat dari perahu karena ingin merasakan kesegaran air Danau Cilopang. Tentu saja ketika mereka meloncat, para instruktur telah membekalinya dengan jaket pelampung. Pada akhirnya, rangkaian kegiatan Jambore Spider Kids pertama ini ditutup dengan upacara yang diikuti oleh para peserta instruktur, orang tua, serta kepala sekolah panjat tebing merah putih, Teddy Iksdiana. Selepas upacara, kepala sekolah panjat tebing merah putih menyerahkan medali serta sertifikat untuk semua peserta Jambore Spider Kids pertama di Indonesia. Awal Jambore Spider Kid itu awalnya karena kan dari setiap daerah itu ada Spider Kid-nya gitu. Nah, awalnya sih kita pengen berkumpul gitu dari setiap daerah gitu. Yang dari daerah Kuningan, yang dari daerah luar Pulau Jawa juga gitu. Nah, itu awalnya sih cuma pengen silaturahmi, pengen ketemu antar saling daerah gitu. Karena kan kebetulan banyak juga gitu kan sekarang Spider Kid dan saya juga ingin istilahnya untuk Spider Kid itu di setiap daerah ada gitu, karena kan hanya baru sebagian. Untuk materi di Jambore ini karena kita berhubungan dengan Spider Kid yaitu anak-anak, di mana kita di sini bisa mengembangkan karakter anak-anak dari segi mental, fisik, dan juga kita
mengajarkan kepada anak-anak bagaimana beretitude, tidak etitude kepada diri sendiri, kepada orang lain dan juga kepada alam. Karena kita tempatnya di sini di lingkungan, otomatis anak-anak juga di sini belajar untuk mandiri dan juga disiplin. Seperti itu. Kit awalnya itu adalah dari anak-anak yang minat untuk panjat tebing, karena anak-anak itu senang memanjat, kita memfasilitasi untuk panjat tebing, akhirnya kita membuka untuk anak-anak, menjadikan anak-anak yang suka panjat tebing diberi nama Spider Kit. Untuk pemilihan tempat, karena dari fasilitas, dimulai dari fasilitas, ada fasilitas untuk fun game-nya ada, untuk fasilitas high rope-nya ada, untuk fasilitas panjat di tebingnya juga ada, dan juga untuk melatih keberanian di airnya juga ada. Kesulitan untuk mendidik anak-anak itu banyak sekali ya, karena anak-anak itu energinya sangat banyak, jadi anak-anak itu kreativitasnya sangat tinggi, jadi pada nggak bisa diam kayak gitu, jadi gimana keterampilan kita bisa untuk melatih anak-anak biar anak-anak disiplin, disitulah kita dilatih mental juga untuk melatih anak-anak, tapi anak-anak juga dilatih mentalnya untuk bisa berlatih dengan siap, disiplin, dan juga dilatih dengan keberaniannya. Mungkin untuk harapan Jambore selanjutnya di tahun 2019, saya ingin untuk peserta mungkin akan lebih banyak lagi, dan juga untuk kegiatannya akan lebih meriah lagi. Kalau untuk rencana tempat di mana, mungkin akan kami masih rahasiakan, itu akan surprise. Oke, untuk teman-teman, anak-anak dimanapun berada, mari bergabung bersama Spider Kid. Mari kita belajar, manjat, melatih fisik, mental, dan juga attitude bersama kami. Kita berlatih, kita bersenang-senang, dan ingat, salah satu untuk manjat adalah happy fun, happy fun and bergembira. Mencapai prestasi. Oke, Adek. Untuk mencari ilmu yang lebih bermanfaat. Oke. Pengalamannya dapat teman baru, bahagia, dan lain-lain. Bisa lebih dapat ilmu yang lebih, dapat teman-teman yang dari luar kota juga. Jadi lebih baik untuk masa depan. Jadi lebih semangat berlatih nih. Sekitar 6 bulan atau 9 bulanan latihannya sejauh ini memang diupayakan seminggu 2 kali. Tapi kalau ada kegiatan karena anak-anak kan sekolahnya sampai sore, jadi hanya bisa latihan di weekend gitu. Nah, perkembangannya alhamdulillah untuk Bian dan Kaulan, awal-awal ada takut, kemudian terus dilatih sama pelatih yang kompeten, alhamdulillah perkembangannya bagus. Bahkan kalau saya bilang untuk Bian itu, karena sebenarnya dia agak lemah di tangan, tapi sejak latihan wall climbing itu secara fisik dia jauh lebih baik, lebih kuat. Kalau saya awal mulanya anak saya terjun di panjat itu 1,5 tahun yang lalu. Awalnya sebenarnya nggak sengaja ke situ, dia mau sekolah, mau didaftarkan sekolah atletik, tapi dia ngelihat papan panjat yang tinggi, dia tertarik sama itu. Akhirnya ya oke lah, dia latihan, awalnya memang bukan di merah putih, dia latihan, tapi akhirnya banyak sekali input masukan ya, kenapa nggak di merah putih, akhirnya oke lah, Balkis ke merah putih baru beberapa bulan yang lalu, tapi kalau sudah di total Balkis 1,5 tahun yang lalu. Kemajuannya di merah putih, dia lebih fokus, dia lebih disiplin, apalagi dengan dia hampir setiap hari latihan dari Senin sampai Minggu. Jadi
hebatnya Merah Putih itu di sana dia terbuka, tidak ada alasan untuk tidak memanjat, selalu ada instruktur. Terutama misalnya Kak Ita itu setiap hari ada jam, tapi kalaupun tidak bertemu selalu ada orang-orang yang standby yang siap memberikan ilmunya. Jauh ini alhamdulillah Balqis kemajuannya lebih, menurut saya lebih fokus, lebih powernya lebih bagus, lebih penasaran sama wall-wall yang belum pernah dia jamah di Bandung. Jadi ini pasti dia paket ini sampai top, yang ini belum sampai top dia kejar terus gitu. Alhamdulillah lihat anak-anak happy. Kemudian sebenarnya untuk ikut camping untuk Dian udah beberapa kali. Kalau Kaulan, saya awal untuk memutuskan Kaulan ikut itu agak ragu karena ini pertama kali. Tapi karena dia sangat excited dan memang terbukti juga di lapangan sama dua hari ini, semangat dan juga respon dari teman-temannya juga positif, dan termasuk juga respon dari pelatih. Alhamdulillah. Untuk dua hari ini, alhamdulillah ya, melatih sekali kemandirian anak-anak karena kita nggak boleh bersentuhan langsung sama anak, kita bisa pantau hanya dari jauh aja. Latih kemandirian, kesiapan anak-anak buat disiplin, prepare barang-barangnya, rapihkan barang-barangnya, terus untuk kegiatannya semuanya bagus sekali ya, buat motorik halus sama kasarnya gitu. Ada semua kegiatan outbound itu ada sampai tadi terakhir itu mendayung, malah di luar dugaan, akhirnya malah pada nyemplung. Saya tanya anaknya malah happy banget, katanya malah kalau bisa jangan pulang hari ini, bisa besok atau lusa katanya.